Informasi pertama, saudara, tiga bangunan di kompleks pergudangan Margo Mulyo, Surabaya, hangus terbakar pada Selasa malam. Api dengan lahap membakar tiga buah gudang. Api bermula dari sebuah gudang ekspedisi yang sudah tutup dan merembet ke gudang peralatan rumah tangga dan gudang besi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menyebar dengan cepat. Sebelum petugas pemadam datang ke lokasi, para pekerja berusaha memadamkan api yang berasal dari dalam gudang. Namun upaya ini tidak terkendali, akses gudang yang terkunci. Puluhan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sempat terdengar ledakan dari gudang tempat kebakaran berawal. Ada anak-anak lari ke situ, bawa bodem, dibodemi gemboknya, nggak bisa. Terus tiba-tiba langsung meledak, lari semua, Pak. Jadi sempat ada ledakan ya? Iya. Itu gudang apa, Pak? Epidisi. Itu ada aktivitas pekerjaan nggak, Pak? Nggak ada. Karyawan gitu? Nggak ada, cuma ada yang nyuci mobil, tau. Gudang tertutup. Gudangnya sudah terkunci waktu itu? Iya.